sekali ini kita ada yang namanya set menu ya. Nanti di tanggal 24 Desember akan mengeluarkan yaitu set menu otentik sih sebetulnya dengan food restaurant ya. Nah, kebetulan kita mengeluarkan yaitu satu appetizer, kemudian satu soup, kemudian satu main course, kemudian satu dessert. Oke, jadi empat. Nah, ada empat set ya? Iya, jadi empat set gitu. Nah, kemudian dari sini saya sudah menyiapkan yang namanya menunya itu, yaitu yang pertama adalah dari appetizer sendiri saya akan menyiapkan itu rice potato with smoked bacon. Nah, yang mana itu adalah jadi perpaduan antara si potato kemudian dengan daging asap ya, yang mana nanti saya akan memberikan yang namanya dressing, yaitu dressing lime ya, kemudian situ ada yogurt juga, kemudian situ ada honey. Jadi rasanya itu sedikit sour. And then sini ada leg of broccoli. Leg of broccoli ini adalah jadi sup broccoli, kemudian yang diperpadukan sebenarnya sih saya perpadukan dengan cream. Jadi rasanya itu sebetulnya sedikit apa healthy, kemudian selain healthy juga dia dapat apa namanya creaminya itu juga dapat. Creaminya itu ya. Jadi creaminya itu dapat. Itu berarti sup. Iya, sup like of broccoli. Nah, lalu kemudian di sini ada yang namanya dessertnya. Jadi dessertnya ini sebetulnya sih klasik banget tuh, klasik. Jadi ini cheesecake, tapi saya tampilkan cheesecake-nya itu adalah berbentuk klasik. Jadi namanya ini cheesecake apa klasik New York. Klasik ya. New York. Ya, New York. Okay. Jadi sebetulnya klasik sih, tampilan juga klasik. Jadi nggak ada dari itu modern. Yep. Kita buat memang yang seklasik mungkin. Okay. Nah, kemudian di situ ada chicken juga. Yes, ada sir. Chicken. Mm-hmm. Yeah. Nah, chicken ini adalah stuffed goreng, jadi chicken breast with balsamic. Jadi ini sausnya ini, hitam ini adalah balsamic saus. Nah, kemudian jadi perpaduan chicken itu saya padukan antara mashed potato, kemudian di atas itu chicken, dan juga ada vegetable juga. Nah, jadi mashed potato itu kita belah si ayam itu, kemudian tidak ada di dalamnya itu. Jadi di dalam chicken itu terdapat mashed potato. Mashed potatonya, iya. Okay. Kemudian untuk sausnya sendiri dia agak sedikit apa segar karena balsamic, ya. Nah, kemudian untuk mashed potato sendiri kan manis, jadi sausnya sendiri itu segar. Oke, selanjutnya saya pikir chef. Untuk harganya sendiri chef berapa sih? Untuk harga sendiri itu di 250 per couple. Per couple ya. Nah, kemudian untuk perorangan itu 125. Oke. Okay. Itu 125 kalau per orang udah dapat semua atau gimana chef? Iya, sudah dapat semuanya. Per couple juga. Ya, dari appetizer, mulai appetizer kemudian sampai dengan dessert. Oke. Okay. Thank you.